Halo, ketemu lagi dengan channel unik and seru. Ngomongin masalah makanan nih guys, tentu setiap orang pengen dong ya bersantap ria dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Nah, kali ini kita punya informasi restoran yang menyuguhkan pemandangan bawah laut yang sangat memukau. Meski terdengar tak biasa nih guys, nyatanya menyantap makanan di restoran bawah laut dapat memberikan pengalaman unik yang tak terlupakan. Ditemani dengan beragam jenis ikan dan terumbu karang yang mempesona, suasana bersantap kamu tentu akan semakin menyenangkan. Langsung aja yuk guys, inilah 5 restoran bawah laut terbaik yang bisa bikin kamu terdecak kagum. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Almahara. Hampir semua tempat menarik di dunia ada di Dubai, termasuk restoran bawah lautnya. Dengan akuarium raksasa berkapasitas 700 ribu galon air laut, restoran ini menawarkan pengalaman bersantap dengan panorama bawah laut yang menawan nih guys. Nah, untuk bisa merasakan momentum langka tersebut, kalian perlu menyiapkan dana 2.000 dirham atau sebesar 7,5 juta rupiah untuk makan berdua. Di restoran ini, kamu bisa menikmati beragam menu seafood andalannya seperti main lobster, alas kaki crab, foie gras ravioli, dan shebas with almond sauce. Iva Undersea. Tahu nggak guys, di kawasan New Valley ada sebuah restoran yang menyajikan pemandangan alam bawah laut berdinding kaca pertama di dunia. Apalagi kalau bukan Iva Undersea. Restoran ini merupakan bagian dari Conrad Rangeli Maldives Resort. Pada tahun 2014, restoran ini dinobatkan sebagai restoran dengan panorama paling indah di dunia oleh New York Daily News. Tempat makan satu ini berada di kedalaman 5 meter dan hanya memiliki 14 kursi loh guys. Sementara itu, harganya juga cukup fantastis. Berkisar jutaan ribu untuk satu jenis makanan saja. Meski menguras kantong nih guys, dijamin deh siapapun bakalan tak mau pulang saat ada di sini. Sub 6. Restoran sekaligus bar satu ini merupakan bagian dari Niama Resort yang berlokasi di Datu Atoll. Tempat ini bisa menjadi salah satu pilihan tepat untuk makan ditemani dengan ribuan ikan. Mengapa tidak? Sub 6 terletak di kedalaman 6 meter di bawah laut. Digadang-gadang nih guys, restoran ini menjadi bar bawah laut pertama di dunia. Selain menikmati ragam makanan laut seperti ikan kakap, kakatua, hingga anemon, kalian juga bisa menyaksikan pesta di tengah laut. Tentu saja hanya ada di hari-hari tertentu ya guys. Untuk sampai ke restoran ini, kalian juga harus menggunakan speedboat ya, sejauh 500 meter dari lokasi lepas pantai. Cargo Hold. Saat berkunjung ke Afrika Selatan, jangan lewatkan pengalaman makan bersama hiu di restoran Cargo Hold. Restoran ini berada di kawasan Osaka Marine World, Durban. Cargo Hold Restoran terletak di bagian bawah gedung Phantom Ship yang bersebelahan dengan akuarium raksasa. Berbagai ikan laut seperti pari hingga hiu ada di dalam akuarium raksasa ini. Bahkan, kalian bisa menyaksikan ikan hiu berenang ke sana kemari dari jarak yang dekat dan hanya terpisahkan oleh kaca yang tebal. Pemandangan inilah yang memberi sensasi seakan berada di bawah laut. Five Point Eight Undersea. Berada 5,8 meter di bawah laut, restoran ini juga tak kalah membuat siapapun takjub. Apalagi kalau bukan Five Point Eight Undersea. Restoran ini merupakan restoran milik Resort Hurawalhi. Tidak hanya namanya yang unik, tempat duduk yang nyaman, tapi juga hampir semua bangunan di sini terbuat dari kaca akrilik, guys. Sayangnya, tidak banyak orang yang bisa masuk ke sini. Pasalnya,
Five Point Egg Undersea hanya membatasi pengunjung hingga 16 orang saja. Nah, bagi sahabat unik dan seru yang berniat makan di sini, buruan booking deh, mulai dari sekarang ya. Gimana guys, benar-benar unik bukan? Well, sekian dulu informasi dari kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share-nya ya. Bye-bye.